Karena bayi itu di saat pertama kali turun dari pesawat terus nyium udara di negara khususnya di Arab, itu aja bun ya. Iya. Sobat Fenya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini, hari pertama di Mekah bersama si bayi ini. Bayi dalam perjalanan kemarin lagi demam sama batuk ya, kadarullah. Di pesawat juga sempat muntah kemarin pas detik-detik beberapa menit mau landing ya. Tuh hektik banget. Dan ini Kang Alman, kamar kita masih berantakan ya, Bi ya? Berantakin ya. Nih Kang Alman langsung ngedit. Bi, biasanya. Itu Makedo, Bi. Kenapa, Mencret? Nah, guys. Kontan langsung dong. Ya. Jadi kemarin itu saya sempat bikin video persiapan apa saja yang aduh ini mah bangun tidur ya, kita bangun tidur langsung kerja depan laptop. Nah, persiapan apa saja yang harus disiapkan kalau kita mau umroh ke Mekah bawa bayi. Ya, salah satunya adalah obat-obatan, vitamin. Iya. Dan itu penting banget. Karena apa? Anak kecil tuh ketika datang ke Mekah padahal belum makan apa-apa, belum makan apa-apa, dan langsung mencret. Aduh, si bayi baru juga hari pertama, ini subuh pertama ini baru. Baru malam kita nyampe jam berapa sih, Bi? Jam seberapa sih? Jam 1 ya? 11 ya? Jam oh, nyampe Mekahnya jam 1. 1 waktu nangis. Inilah pentingnya bawa obat-obatan. Ya, nanti kita tunjukin obat-obatannya. Iya, pentingnya bawa obat-obatan ataupun vitamin. Sorry ya, enggak saya tunjukin. Jadi gini, kemarin itu saya sempat bikin video di channel saya persiapan apa saja yang harus dibawa kalau kita bawa bayi atau balita ya. Karena bayi itu di saat pertama kali turun dari pesawat terus nyium udara di negara khususnya di Arab, mencret ya bun ya? Iya. Langsung mencret tuh. Langsung mencret. Iya. Iya enggak. Tadi di Indonesia datang ke sini, di sini panas udaranya dan benar langsung mencret. Dan mencret ini jangan dianggap hal biasa ya. Dan ini kejadiannya udah 2 kali dulu yang pas pertama kesini. Itu langsung. Dokter tuh tahu loh bahwa anak kecil itu kalau perubahan cuaca langsung mencret. Padahal belum makan apa-apa, di pesawat aja tidur. Terus bangun gak mau makan dan sekarang langsung mencret. Itu perubahan cuaca karena di Jeddah panasnya luar biasa. Lalu dia kalau keringetan. Asli ya Allah. Ditambah lagi jalan dari kasihan anak saya tuh langsung mencret. Dan ini pasti gak boleh minum susu. Iya. Asik. Iya, coba kebayang enggak kalau misalkan Dedo ini langsung dibawa umroh dan lain sebagainya karena kita mukim di sini. Terus bisa pulangnya langsung ke rumah. Iya enggak, Bun? Iya. Dan ini kalau mencret ini urusannya enggak sebentar ini. Dan mudah-mudahan ya, juga. Mudah-mudahan langsung minum obat langsung sembuh ya, Bi. Langsung sembuh. Oh iya. Nah, sebelum itu Fanya mau tunjukin dulu nanti obat-obatannya. Obat-obatannya. Iya, sayang. Oh, manjanya. Ini penting banget. Hari pertama belum dikasih makan apa-apa. Langsung mencret luar biasa. Dokter itu tahu ya. Sok-sok tarik sana. Sini, sayang. Sini dulu. Ayo. Maaf. Dan memang waktu di bawah itu Dedo badannya enggak ada. Oh, enggak, jep. Iya, sayang. Maaf. Mana mobil kayanya? Hei, Tayo. Kita angkat dulu perutnya ya, guys, ya. Tuh, lihat. Ini yang baru masuk kamar, baru hanya beberapa saja. Iya.
Koper belum beres-beres, iya. Jadi gimana, Bi? Apanya? Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Untungnya kita udah persiapan gitu. Iya. Untungnya kita udah persiapan, kebayang kalau nggak persiapan. Kita belum tahu di sini. Dan Dedo itu anak si paling AC di rumah. Paling AC. Harus AC. Tapi ketika datang ke sini taluk dia. AC-nya AC window dan dingin banget. Jadi apartemen saya cukup dengan satu AC, satu ruangan dingin. Iya. Oh iya iya iya. Iya 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 iya. Biasa dia suka enggak sabar, Bi. Ih, Allah. Sabar. Udah. Ini mana coba tunjukin ini penting banget buat para ibu-ibu. Ini bun tarik dulu bun. Jatuh dong saya. Iya lagi ya, manja. Nih, satu tas ini isinya obat Dedo sama obat. Tuh bun. Iya tuh. Ini tuh obat-obatannya itu apa aja, Bun? Nih, obat batuk. Iya, itu obat batuk ya. Ini udah kepake kok. Tempra, tuh, obat panas, batuk ya. Obat batuk, obat panas. Boleh. Terus ini imun pad vitaminnya. Iya. Vitaminnya kita bawa dua. Banyak banget, masya Allah. Vitaminnya persiapan ya. Terus ini untuk muntah. Monel. Untuk muntah. Ini zincnya juga, zinc vitamin juga. Tuh lihat. Nah, terus ini obat flu. Flu. Nah ini yang obat untuk pencernaan ini. Iya. Ini. Jadi sekarang itu Dedo harus minum itu tuh. Iya, minum ini satu. Tuh. Sasya. Mudah-mudahan Dedo bisa langsung bicara datang ke Mekah ini. Yang ini. Nah ini sekarang. Nah kalau misalnya Dedo amit-amit mencretnya berkepanjangan. Berkepanjangan yang kayak berlebihan gitu ya seharinya. Iya. Minumnya ini yang probiotik. Nah yang ini yang pas kemarin dia sakit. Gitu. Nah, kalau ini vitamin D juga tuh ada. Lengkap, Bi. Lengkap tuh obatnya sampai obatnya segini. Sampai segini ya. Ini setas gini obat Dedo dan obat bundanya. Duh, nah, ini biasa. Juga kita bawa obat Nebu. Nebu. Iya, Nebu. Iya, Nebu itu karena batuk itu enggak bisa dianggap sepele juga ya. Untuk balita. Iya, karena di sini AC-nya dan ini jendela ya. Jendela seumur saya sewa apartemen di sini nggak pernah dibuka, bahkan malah lebih nih lihat ya tuh sampai saya tutup rapat. Kenapa? Sekali dibuka apapun debu. Debu. Iya. Dedo wajib banget bawa Nebu. Wajib banget. Ini nomor Nebunya. Jadi semuanya lengkap banget ya. Iya. Nah untuk yang mau bawa balita, bayi di bawah umur 2 tahun harus benar-benar kelihatannya sepele, tapi jangan disepelekan obat ini. Betul. Ya. Karena kenyamanan di saat ibadah itu lebih penting. Jangan sampai kita ngeluarin meronggok kocek ongkos yang lumayan mahal. Iya. Datang ke sini ibadahnya kurang maksimal karena anak kita sakit. Iya, jangankan anak kecil, kita juga orang dewasa kalau bepergian jauh harus dipersiapkan obat-obatan pribadi. Lihat ya rambutnya ini. Enggak boleh dong. Sempat cukur ya, Bi ya? Sempat cukur. Nanti pulang rawig-wig lagi nih, rawig. Alhamdulillah, guys, mohon maaf kalau misalnya kamar kita masih berantakan karena ini benar-benar kita baru sampai tadi malam jam 1. Kita tidur tadi jam 2. Padahal Dedo itu udah nggak begitu kaget karena bukan pertama kali datang ke sini. Iya, bukan pertama kali, tapi ya kadar Allah ya. Mudah-mudahan doain, mudah-mudahan Dedo setelah minum obat ini nggak diare atau mencret lagi. Itu tuh oralit bukan sih, Bun? Bukan, Diprolak. Nggak boleh sih. Kayak obat apa? Rasa apa itu? Nggak ada rasanya. Vanilla. Vanilla ya. Ini tuh bisa diseduh, bisa dicampur ke susunya. Ini banyak kali cengkoneknya bayi ini. Iya, oke, Bu. Oke, guys. Nah, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri atau apalagi khususnya yang mau umroh ya, ke sini ke Mekah, ke Madinah, kalian harus persiapkan dulu terutama untuk bayi kalian ya. Karena kan kita enggak tahu apa yang terjadi di sini, pokoknya persiapkan obat-obatan
bayi dan vitaminnya, terus obat-obatan kalian juga pribadi itu wajib ya, karena kan nanti sampai sini kita nggak tahu beli obatnya sama apa enggak, karena beda obatnya gitu. Ya, dosis obat di sini luar biasa. Jadi kita kalau nggak ngerti, mending kalau ngerti ya Bi gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu kalian silakan persiapkan diri kalian untuk apa menyiapkan obat, apalagi terutama untuk bayi ya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Segitu dulu aja video Feni kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hey, dedo. Bye bye. Dedo. Kita minum.